Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Peternak Desa. Pada sore ini saya akan membuat video tentang manfaat daun nangka pada kambing. Daun nangka ini sangat cocok diberikan pada kambing karena memiliki kandungan protein kasar yang sangat tinggi. Selain bagus untuk pakan kambing, daun nangka ini dipercaya sangat ampuh untuk meningkatkan produktivitas susu pada kambing betina yang sedang menyusui anaknya. Daun nangka ini termasuk makanan kesukaan kambing dan sangat mudah sekali didapatkan karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Beda kalau kita ngarit rumput. Kalau ngarit rumput membutuhkan waktu berjam-jam. Sedangkan kalau mendapatkan daun nangka ini cuma butuh waktu setengah jam saja sudah dapat banyak. Biasanya saya pemberian daun nangka pada kambing itu dijemur dahulu daun nangkanya atau diberi makan esok harinya karena untuk mengurangi ketah pada daun nangka, atau bisa juga diberikan langsung pada kambing. Sangat aman kok, karena saya sudah membuktikannya langsung di perut kambing. Tetapi ketahnya pada nempel di wajah kambing tersebut. Beda kalau daun nangkanya dijemur dahulu, ketahnya berkurang. Jika teman-teman suka dengan video penjelasan saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.